di Sungai Cuka itu gimana, Bang? Ya, untuk tahun ini, Alhamdulillah Tanah Bumbu memperoleh bantuan pembangunan rumah khusus nelayan. Rencananya lokasi di Sungai Cuka di Kecamatan Satu, dimana sudah kita siapkan lahan 2 hektar. Sebenarnya 2 hektar bisa untuk 100 rumah nelayan dengan tipe 36+. Tapi untuk tahun ini informasi yang kita dapat baru dibantu 50 rumah. Alokasi anggaran untuk pembangunan rumah khusus nelayan tersebut kurang lebih sekitar 8,3 miliar. Sekarang dalam tahap proses lelang di Satker Perumahan dan Pemukiman Provinsi.